Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Your Excellency, our beloved father Kiai Haji Ridwan Nasuhi and his wife Ibu Hajah Neneng Komaria SAG and his family. Honorable Gus Isnu Basyaiban, the Director of English Program. Respectable all teachers of SMP and SMK Ma'arif Al-Ghazali. And unforgettable all students of SMP ITN, SMK Ma'arif Al-Ghazali. And I want to say thank to Wisudawan and Wisudawati. First of all, let's thank to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala who has been giving us the mercies and blessing in good condition and happy situation. Secondly, may salawat and salam always be with our the best prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who has guided us to the right thing now. Pertama-tama yang terhormat, yang saya ta'limi dan yang saya hormati Kiai Haji Ridwan Nasuhi beserta Ibu Hajah Neneng Komariah, yang terhormat Gus Isnu Basyaiban sebagai Director of English Program, dan tak lupa kepada guru-guru SMP IT dan SMK Ma'arif Al-Ghazali dan rekan-rekan asatid yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana telah memberikan kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia dengan kondisi yang sehat dan hati yang bahagia, terutama untuk wisudawati dan wisudawan yang akan melaksanakan wisudawan program. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dan membuat kita melakukan hal-hal yang benar, sehingga ke hal-hal yang salah yang dulu dilakukan oleh umatnya bisa kita lakukan dengan yang benar. English program. Program bahasa Inggris ini adalah suatu hal atau bibit dari terbentuknya bahasa Inggris ataupun pondok yang bisa atau menggunakan bahasa Indonesia setiap hari. Memang pada awalnya untuk berbahasa Indonesia itu akan sulit karena kebanyakan santri pondok Al-Ghazali ini adalah orang Sunda. Mungkin ada orang yang dari Jawa, ada orang yang dari Bekasi, Tangerang, Jakarta. Nah, maka dari itu bahasa Indonesia ini agak sulit untuk diterapkan kalau kitanya sendiri aja tidak mau melakukannya. Contohnya, contoh kecil saja, ketika para guru ataupun teman kalian berbicara bahasa Sunda, kalian otomatis akan memakai bahasa Sunda. Tapi beda kalau kalian pakai bahasa Indonesia. Ya, misalnya kalian mau beli air minum ke koperasi, kalian pakai bahasa Sunda, ya yang jualnya pakai bahasa Sunda. Tapi kalau kalian pakai bahasa Indonesia ke penjualnya, itu otomatis pasti akan pakai bahasa Indonesia. Nah, sebelum kalian ya belajar bahasa Inggris atau untuk bisa speech bahasa Inggris, kalian harus menguasai dulu bahasa Indonesia yang baku dan benar. Karena kita nggak bisa speak atau berbicara bahasa Inggris kalau bahasa Indonesia kita itu jarang digunakan. Nah, di program bahasa Inggris ini, alhamdulillah ada 38 wisudawan dan wisudawati, 15 wisudawati dan 23 wisudawan, yang dimana saya percaya kepada mereka bisa menampilkan yang terbaik
dan bisa membawa ke Al-Ghazali yang lebih maju dengan adanya bahasa Inggris. Saya akan melakukan sesuatu hal yang dari kecil dulu, yang dimana saya mengajar suatu klub atau bahasa Inggris klub, yang dimana nanti bahasa Inggris klub ini saya tempatkan untuk belajar di per kamar misalnya, seperti itu. Jadi nanti pelajaran bahasa Inggris atau kalian yang mau belajar bahasa Inggris, ya setiap malam itu nanti ada pembimbingnya dari wisudawan dan wisudawati gitu. Kemudian bahasa Inggris ini adalah suatu bahasa internasional. Ya. Kalau kalian pengen pergi ke luar negeri ataupun kuliah ke luar negeri seperti Ustadz Rifki, ya seperti Ustadz Rifki, itu ke bandaranya itu harus pakai bahasa Inggris. Ya, kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, kita nanti susah buat komunikasi. Dan di mana bahasa Inggris ini bisa kalian gunain ataupun bisa kalian latih dengan cara sering-sering membaca buku bahasa Inggris. Ya, jadi kalau kalian punya buku bahasa Inggris, kalian baca, baca aja. Kalian mau tahu ataupun enggak artinya, cukup kalian baca dulu, nanti kalian perdalam lagi. Mungkin itu saja dari saya, dari penanggung jawab program bahasa Inggris. Saya mau mengucapkan selamat kepada wisudawan wisudawati untuk program Tahfidz Amsilati Tahfidz dan Bahasa Inggris. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.